Dalam video kali ini, saya akan membuat telur puyuh bakso asam manis. Untuk bahan-bahannya, bisa kalian catat atau lihat di deskripsi video. Pertama, potong bakso menjadi 3 bagian atau sesuai selera. Selanjutnya, untuk bumbunya, potong bawang dan cabai. Setelah semua bahan terpotong, selanjutnya kita siapkan teflon, lalu masukkan minyak sayur ke dalam teflon. Dan tunggu sampai minyaknya panas. Selanjutnya, kita tumis cabai dan bawangnya. Aduk sampai tercium aroma wangi. Selanjutnya, kita tambahkan saus tomat. Lalu kita masukkan saus pedas. Dan yang terakhir ditambah saus tiram. Lalu kita aduk sampai dengan tercampur rata. Selanjutnya, kita masukkan air mineral. Lalu kita aduk kembali. Jangan lupa kita tambahkan 1/2 sendok teh garam. Lalu kita masukkan telur puyuh dan baksonya. Untuk yang suka pedas, bisa ditambahkan bun cabai sesuai selera ya. Aduk dan tunggu sampai kuahnya sedikit mengental.
telur puyuh bakso asam manis siap disajikan. Cocok untuk menjadi lauk makan siang atau malam dengan bahan yang mudah didapat. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Ketinggalan, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.